Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tetap semangat untuk peternak-peternak sapi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 3 Oktober 2022. Pasar sapi yang berketawang di Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di hari Japa ini. Dan kondisi masih hujan teman-teman, dari semalam hujan dan menyebabkan kondisi pasar sapi sedikit sepi. Sapi-sapi yang keluar tidak terlalu banyak. Dan ini Mas Riza Andi dapat sekitar 3 ekor sepertinya. Dan nanti kita coba tanyakan untuk harganya. Yang mana Mas ini? Harga berapa? 14.500. 14.500. Limosin ya? Limosin cross. Limosin cross. Tebel ini teman-teman. Jos. Jos tebel. Kaki-kaki oke. Bisa 5 bulan? Iya. Terus yang sebelah limosin juga. Sama 14.500. Panjang ya Mas ya? Iya, panjang. Panjang. Kaki-kaki juga tegak-tegak, ciri khas limosin, tulangannya kecil-kecil, tapi bagian atas juga termasuk lebar. Wah, pantat bagian dulu ya, Mas. Mirip. Pantatnya mantap teman-teman. Mantap. Sapinya panjang tinggi juga. Sing satu. Oh ini harga berapa ini? 15. 15 juta. 6 bulan ini. 6 bulan. Limosin ya Mas, oh ya? Iya. Dapatnya limosin 9 cross. Limosin cross. Harga 15 nih teman-teman. Ini yang termasuk besar juga ini teman-teman. Ini yang harga 15 juta nih teman-teman. Besar, panjang dan tinggi juga. Kepalanya juga termasuk form. Hari ini Mas Riza Andi ini dapatnya yang limosin. Thank you.
Jos ini teman-teman, harga 15 juta. Ayo, sing isi ga etoke. Kan malah ga yang blandang-blandang. Oh. Teman-teman. Pantatnya mirip Belgian Blue ini. Cos. Boleh minta nomornya, Mas? 0858-7983-6907. Mas Risa Andi dari Gabah Kabupaten Magelang. Ini teman-teman, kira yang tertarik ini. Bisa sabri-sabri nomornya Mas Risa Andi. Atau nanti minta dicarikan pedet-pedetan yang kelas-kelas istimewa, kelas super juga bisa ya, Mas ya? Iya, bisa. Istimewa. Insya Allah amanah. Iya. Dan karena kondisi dari pagi hujan, banyak sapi-sapi yang nggak datang nih teman-teman. Yang keluar sedikit. Yang super-super juga sedikit ya, Mas ya? Iya, yang keluarnya. Dan ini juga termasuk yang super-super pada pagi hari ini. Cuma 3 ekor ini ya, disikat semua sama Mas Riz Zandi dari Gerabah Kabupaten Magelang. Kabare calon jumbo gimana nih, Mas? Masih di kandang. Masih di kandang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makan dan orangnya bagus. Sudah ada penawaran berapa lagi? Masih bertahan 57 ini. Masih bertahan 57. Iya. Belum dilepas ya, Mas ya? Masih putus 60. Wah, mantap. Iya. Dan semoga nanti bisa tembus. Target lah, bisa tembus. Bisa pecah rekor. Bisa pecah rekor di Gerabah Kabupaten Magelang. Dan semoga sapinya terus sehat. Dan ini juga mau pulang, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita jalan-jalan. Oke, suan Mas Riza Andi. Siap. Sehat selalu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita jalan-jalan. Sudah tuh.
Yes. Review sana nih. Entuk piro iki, Mas? 5 tok. 7 karo kae. Cek loro kae karo piro? Murah ya, Mas? Sangat murah. 10 juta iki. Heeh, terus. Sini betina. Oh, betina. Pesanan opo ya? Ora, kebonku. Oh, iki 10 juta. Ini harga 10 juta nih teman-teman. Terus yang ini, yang ini jeruk. Yang di pro kayak 12,5 ini. Pinggir di ini. Ini pinggir sendiri 12,5 teman-teman. Terus ini sebelah 11,5. Iya. Terus sebelah 13. 13. Ini. Mas 13. Sing depra 38. 12.800. Paling mahal. Karena saya berangkatnya siang, teman-teman. Karena dari pagi hujan terus. Dan ini sudah mulai pada mau pulang. Dan nanti teman-teman bisa japri-japri aja nomornya Mas Fat atau Mas Rahman, nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi. Hari ini dapat 7 ekor, teman-teman. Oke. Cuman ya. Tak lanjut. Kita coba review. Ini masih bawa pedet jantan ini, teman-teman. Coba kita tanyakan untuk harganya. Kau pira, Mas? Payu, ini, Mas. Kau pira? Niki 14 juta niku. 14 juta niku. Usia pira iki, Mas? 5 bulanan, Mas. 5 bulan. Ya. Belum laku? Ya, Mas. 5 bulanan 14 juta, teman-teman. Cukup tinggi dan panjang juga untuk sapinya. Kita lanjut lagi, teman-teman, kita jalan-jalan. Dan sepertinya ada bakalan juga itu.